Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat kapal layar, ada yang suka bercanda katanya ada di Pondok Betung. Kalau mau tahu, saya yang namanya Bang Bahtiar dari Sanggar Betawi Sipitung. Rawa belum? Alhamdulillah, saya lihat regenerasi silat cingkrik Roblong ini cukup kreatif. Di saat COVID-19, orang kagak boleh keluar, tapi dia tetap beraktivitas. Dia di rumah aja, tapi tetap bergerak. Tetap dia membudayakan budaya silat cingkrik Roblong, latihan di rumah. Nah, bukti nyatanya sempat-sempatnya dia bikin Lestari Cingkrik Roblong. Ini yang merupakan cikal bakal cingkrik. Kalau boleh dibilang, mestinya di Roblong kampung silat cingkrik. Karena memang cikal bakal dari kampung Roblong adalah cingkrik. Soal ada saudara-saudara kita yang silat lain, itu bagian dari kekayaan Roblong. Makanya jangan heran kalau ada sebagian saudara kita bilang Roblong supermarketnya main pukulan. Saya bilang begini dalam bahasa pantun saya, anak penguluk jalan tengah ribolong, kekalenan nyari jangkrik. Dari dulu orang Roblong main pukulnya udah cingkrik atau kencing. Maka dari itu, ini bagian sosialisasi. Satu kebanggaan orang-orang cingkrik ketika memakai ini adalah menjadi bagian dari keluarga besar cingkrik, yang insya Allah tujuan kita hanya untuk satu. Kalau kata anak Betawi bilang, dari Ciawi ke Cibatu, batu pandan nanas lagi dipotong. Kalau main pukul Betawi, apalagi cingkrik, udah bersatu. Jangan kata istana, Monas sanggup digotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.